lama ini, warganet dibuat geger oleh temuan buhul santet di halaman rumah seorang wanita. Wanita bernama Indah Dari itu membagikan pengalaman mistisnya melalui akun TikTok. Dalam video tersebut, ia menemukan 5 buhul santet yang terkubur di pekarangan rumahnya. Ia pun menunjukkan proses pengangkatan benda-benda sihir tersebut. Bungkusan pertama merupakan kain kafan berbentuk pocongan. Kain kafan tersebut berisi tulang belulang, tanah kuburan, dan secarik kertas mantra. Selanjutnya, ia menemukan plastik hitam berisi ayam yang baru disembelih beserta tulang. Tak kalah mengejutkan, buhul satunya lagi dibungkus dengan potongan pakaian milik wanita tersebut yang entah didapat dari mana. Pada keterangan videonya, ia menyebut benda itu merupakan perantara sihir yang dikirim untuknya. Dia juga menjelaskan, buhul santet tersebut ditanam secara gaib dan ketahuan olehnya melalui CCTV.